Ini adalah hotel Mi Hotel yang ada di Purwokerto. Yuk kita ikuti bagaimana reviewnya. Ini adalah bagian dari lobinya. Yang sangat menarik di bagian lobi ini ada musolanya. Baru kali ini saya menemukan lobi hotel dilengkapi dengan musola. Biasanya musola diletakkan di parkiran kan, tapi ini ada di lobi hotel. Terus yang menarik lagi, di lobi hotel ini juga ada perpustakaan untuk anak. Ini kami menuju ke kamarnya. Ini adalah kamar deluxe twin bed. Ini kami minta untuk digabung twin bednya biar bisa berempat. Harganya adalah Rp491.500 per malam. Kamar mandinya seperti biasa ya, dilengkapi dengan shower, terus kemudian ada sabun dan sikat dan perlengkapan untuk mandi seperti handuk dan sebagainya. Di Mi Hotel ini juga dilengkapi dengan kolam renang. Ini kami sore-sore ingin berenang. Ada juga tempat untuk fitnessnya. Pagi hari kami siap untuk sarapan. Ini sarapannya, menunya cukup beragam ya. Ada telur, kemudian ada prasmanan, ada nasi goreng juga, kentang, sosis. Terus kemudian juga di sana ada aneka kue-kue. Ada juga aneka jus, kemudian ada juga sereal, dan ada juga salad. Nah, ini untuk bagian kue-kuenya, ada kue tradisionalnya juga loh. Yang menariknya lagi di sini ada corner khusus untuk anak. Jadi sini disajikan ada permen, aneka macam permen ya, yang dapat dinikmati oleh anak. Terus yang saya sukai juga di sini ada corner jamu, jadi aneka macam jamu tradisional. Selain itu ornamennya di tempat makan ini cukup unik loh. Ini saya menemukan berbagai macam ornamen unik di sudut-sudut dari ruangan ini. Demikian review kami tentang Hotel Mi Hotel di Purwokerto. Silakan berkunjung kalau ke kota Purwokerto ya.